Okay, all right guys, welcome to my channel 28 Live. Lagi bersama saya Aryo, dan hari ini saya akan tutorial motong rambut orang tua ya pak ya. Bagaimana cara motong rambut kepala orang tua yang gimana ya, yang rapi, bukan yang kayak yang bros gitu ya, tapi yang rapi ya. Oke, ini babi saya. Alright. Oke, check it out. Oke guys, jadi di sini saya pakai ini ya, mesin cukur baterai ya. Ini murah guys, cari aja di Shopee. Paling ya 200 ribuan lah, murah ini. Awet sampai 10 kepala ini. Oke. Oke, ini lebih gede. Kita pakai angka 3 aja guys, 3 sepatu namanya, masanya mudah sebenarnya. Oh,
Selanjutnya sepatu nomor 2 guys. Ini untuk bawahnya ya guys, tapi setengah aja. Setengah dari sini. Pakainya ini ya, jangan panjang ya, tapi dua pendek. Wih bro, hah? Oke guys, jadinya gini ya. Ini angka 2 dan angka 3 bawahnya 2. Ini kalau mau kodenya di apa? Diluruskan gini gak apa guys, tapi kalau bapak saya ini sukanya gini guys. Kayak apa ini, gak tahu saya. Gak jelas. Belakangnya biasa guys, kotak gini lah. Salah orang tua. Ini gak kelihatan ya, sini aja. Oke, kita lanjut yang atas guys. Kalian wajib pakai ini ya, gunting ini ya, jangan pakai gunting sasak. Gunting biasa aja, gunting kotak.
I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Selanjutnya kita save ya. Kalau nggak punya ini ya nggak usah aja, nggak apa-apa. Pakai mesin aja nggak apa-apa. Oke, geng, jadi gini hasilnya, geng. Jadinya seperti ini ya. Jadinya rapi gini ya. Oke, ya inilah potongan gua. Itu bass ini terbaik nih. Ini pakai angka 3, 2. Selanjutnya di save aja di pakai apa namanya? Pengerok. Oke, dah gitu aja, guys. Jadinya kayak gini ya. Pokoknya gini. Atasnya budak. Oke, sekian dari saya dulu, guys. Itu saja dari saya. Pakainya angka 3 dan 2 aja sih. Untuk dari saya, terima kasih. Sampai jumpa. Ida nyape mandangan. Tingginya tempat naikku. Banyak burung-burung berkeliaran. Yeah.